Dalam pidatonya, Muhajir Effendi di Gorki Magetan menyinggung jumlah siswa di Indonesia sebanyak 51 juta siswa. Jumlah sekolah 460 ribu sekolah, jumlah guru 3 juta 600 ribu guru, dan anggaran pendidikan hanya 20% dari APBN sebesar 4,04 triliun rupiah. Sedang jumlah guru honorer berjumlah 736 ribu yang diangkat oleh kepala sekolah dengan gaji kecil, tidak digaji dari daerah tetapi dari dana BOS. Sejak dari tahun 2007 ada moratorium pengangkatan guru, sedang yang pensiun tidak dapat diganti, sehingga kepala sekolah menutupi kekurangan dengan mengangkat guru honorer, sehingga jumlahnya menumpuk sampai 736 ribu guru honorer. Di masa jabatan, Muhajir Effendi berjanji akan segera menyelesaikan kekurangan guru dengan pengangkatan guru secara bertahap, yang berasal dari guru-guru honorer. Jadi ke depan, kita berharap tidak ada lagi kekurangan guru. Jumlah guru honorer di sekarang ini, tahun 2017, sekarang pasti sudah tambah mungkin, yaitu 736 ribu guru. Di yang itu yang ada di sekolah negeri. Dari 1.600.000 guru di sekolah negeri, yang 736 ribu guru honorer. Mudah-mudahan oleh tahun ini, nanti kita akan mengangkat guru yang agak besar jumlahnya. Dan tentu saja intiknya kita harapkan adalah berasal dari guru-guru honorer itu secara bertahap. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi.